Video penumpang loncat ketika pompong dari penyengat Tanjung Pinang nyaris tenggelam. Warta kepri.co.id, Bintan Tanjung Pinang. Akibat goncangan gelombang yang disertai ombak begitu keras, nyaris membuat penumpang yang berada dalam pompong tenggelam. Kejadian direkam warga sekitar pelabuhan penyengat di Kota Tanjung Pinang. Kejadian pompong dari Pulau Penyengat hendak bersandar di dermaga pelabuhan penyeberangan penyengat Tanjung Pinang. Pasalnya posisi depan atau lawan pompong menghantam bibir ponton dan akibatnya terjadi bocoran pada lambung depan pompong. Ketua Laskar Said Ahmad Shah Sukri atau panggilan akrab Shah Joni mengatakan tidak adanya yang tahu kapan kejadian yang dan serta musibah yang kita hendaki. Namun menurutnya pencegahan sangat perlu diterapkan untuk mengantisipasi musibah yang akan terjadi. Kejadian itu jelas menjadi perhatian mestinya dari dinas terkait, di mana adanya kurang pengawasan ketika antisipasi cuaca yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan bisa dicegah. Petugas harusnya ada di lokasi di kala iklim cuaca ekstrem seperti hari ini, kata Sarjoni Minggu 18 September 2022. Dari keterangannya, saat kejadian terjadi, tidak ada safety petugas keamanan terlihat. Terpantau para penambang buat penyengat yang berinisiatif menghampiri dan mengevakuasi para penumpang yang berada dalam pompong untuk pindah dari perahu ke perahu lainnya, di mana perahu sebelumnya sudah bocor sehingga air penuh dalam perahu tersebut. Begitu pula katanya ada juga penumpang berinisiatif meloncat ke ponton, namun kecebur ke laut. Kejadian ini perlunya pengawasan keamanan serta keselamatan di pelabuhan tersebut. Pasalnya dari informasi terima pihak yang terkait dan berwenang tidak ada turut dalam penanganan evakuasi kejadian dan untuk menyelamatkan penumpang. Dari keterangan juga, seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat. Namun, menurut petugas dan dinas terkait dan di kota mestinya sigap untuk mengecek pompong apa bentuk kerusakan dan dari musibah tersebut. Dengan musibah alam ini tentu siapapun tidak ingin terjadi. Namun kita minta pada pihak yang terkait, khusus pihak asuransi, dapat meninjau kembali dan melihat kerugian fisik baik yang dialami pompong yang milik masyarakat. Semoga dapat meringankan biaya perbaikan, tanda saja nih. Demikian laporan dari Agus Ginting. Terima kasih. Jatuh. Topi. Kayak HP-nya habis tuh. Topi.